Bersama saya Vitus Polikarpus Surung Manulang. Dalam tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat thumbnail video YouTube di PowerPoint. Kita buka PowerPoint, klik new, blank. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah klik design. Lalu klik di sini slide size. Pilih widescreen 16:9. Yang sama dengan ukurannya dengan layar YouTube. Lalu yang ini dihapus. Ini juga dihapus. Lalu insert photo. Insert picture. This device. Silakan pilih foto yang akan Anda jadikan sebagai thumbnail video Anda. Saya akan gunakan foto ini. Sesuaikan ukurannya. Hari ini saya membuat video tutorial tentang cara menghubungkan layar HP dengan monitor. Di sini, cara menampilkan layar HP ke monitor. Kalau kita play di sini. Halo, bersama saya Titus Polikarpus Surmanawan. Nah, saya akan membuat thumbnail-nya. Jadi, alternatif cara membuat thumbnail, kita bisa menggunakan PowerPoint. Nah, gambarnya sudah ada seperti ini. Sekarang kita membuat tulisannya. Saya akan menggunakan di sini, insert word art. Lalu akan saya tulis cara menampilkan layar HP di layar PC. Ini akan saya ubah warnanya, saya buat format text fill, saya pilih kuning, lalu saya buat bingkainya, outline-nya hitam, lalu text effect-nya saya pilih ini. Ya, kita buat seperti ini saja. Cara menampilkan layar HP di layar PC. Kita tambahkan satu lagi, insert, gunakan WiFi yang sama di HP dan PC. Lalu ini kita geser di sini. Kita ubah warnanya. Kita buat efek glow. Ya, seperti ini. Kalau mau dibuat bingkai daripada thumbnail ini, silakan di sini insert shape. Lalu tarik shape-nya di sepanjang layar. Lalu outline shape. Kita pilih biru seperti ini. Kita pilih ketebalannya. Misalkan seperti ini, 6. Lalu fill-nya kita pilih 0. Maka akan seperti ini dengan bingkai biru. Nah, misalkan sudah sesuai seperti ini, maka sekarang kita simpan. File, save as. Simpan ke harddisk Anda. Simpan di gambar. Namanya ini ubah menjadi PNG atau JPEG. Layar HP ke PC thumbnail. Save just this one slide. Mari kita lihat hasilnya. Gambar layar HP ke PC. Ini kita preview tampilannya seperti ini. Lalu kita lihat propertiesnya. Kita lihat details, dimension 1080x720 pixel. Ukurannya 1,71 MB, masih di bawah 2 MB, artinya cocok kita gunakan untuk thumbnail video YouTube. Nah, sampai di sini tutorial ini, cara menggunakan PowerPoint untuk membuat thumbnail video YouTube. Sehingga Anda tidak perlu menggunakan software khusus di komputer Anda, cukup gunakan PowerPoint untuk membuat thumbnail video YouTube sesuai kebutuhan Anda. Sampai bertemu kembali dalam video tutorial selanjutnya.